Hey netizen, foto Rafathar 18 tahun kemudian viral. Nah, terheboh ungkap hal ini ke Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Nah, penasaran kan? Jangan skip videonya, tetap di Dear Netizen ya. Perkembangan teknologi nampaknya semakin berkembang pesat. Banyak warganet yang mulai merasakan kehebatan AI yang kini sudah mulai familiar. Bahkan karena AI, netizen bisa menikmati wajah Rafathar Malik Ahmad putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada 18 tahun kemudian. Sampai viral, potret Rafathar dengan wajah dewasanya sampai sukses membuat ribuan netizen gagal fokus. Terlihat sangat gagah dan tampan bak putra mahkota di drama-drama Cina atau Korea, Rafathar digadang-gadang bakal mewarisi bakat sang ayah yang jago menaklukkan hati perempuan. Apalagi Rafathar dikenal memiliki sifat yang cool dan jutek yang akan semakin menambah rasa penasaran. Mengunggah wajah ganteng Rafathar 18 tahun kemudian di akun Instagram pribadinya, unggahan Raffi Nagita itu pun langsung sukses menjadi sorotan hingga dibanjiri ribuan komentar. Banyak emak-emak yang berharap bisa besanan dengan Raffi Nagita kelak. Bahkan ada pula netter yang menduga jika Rafathar akan jauh lebih tampan dari potret AI-nya ini. Nah itulah info kita hari ini, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info terbaru seputar keluarga Rans.